Tapi Ini nanti kan kalau dia udah dilok besar, tapi. tinggal dibuka ini, dilepas. Oke. Nanti jadi roda dua tuh. Nanti kalau pro lagi dia bisa jadi roda satu. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini kita akan beliin Jayden sepeda ya guys ya. Jadi dia kan kalau sebelumnya kan pakai yang self balancing bike tuh, yang balancing bike kan, yang kayak sepeda tapi tanpa kayuhan gitu. Nah sekarang kita mau beliin Jayden sepeda yang pakai roda tambahan yang kanan kiri itu loh guys, supaya dia kan sekarang udah mulai agak besar kan dia kan, supaya dia juga bisa sepeda gitu guys, sepeda yang mengkayuh beneran gitu. Oke, yuk ikuti video ini dari awal sampai selesai ya guys ya. Let's go. Jadi mallnya ini tuh lokasinya kayak di bukit gitu guys. Makanya kita dari atas ini turun lagi gitu guys. Jadi mallnya ini malah kayak di basement ya? Iya kak, ke bawah gitu. Karena di bukit, karena lokasinya di bukit. Hey, Jayden ketemu Olaf. Okay. Hai Olaf. Mau pegang Olaf? Ini pegang gue. Hai Pak. Nah, jadi ini bike-bike yang dijual di sini ya. Jadi dia macam-macam tuh guys. Dari harga juga bermacam-macam. Ada lagi juga ini. Misal yang ini ya. Ini kan untuk 3 tahun plus tuh. Ya, ini 5 tahun plus 8 tahun plus gitu guys, jadi beda-beda. Jayden udah mau milih sepedanya yang mana nih ya. Mau yang mana Jayden? Yang itu? Ya itu sama tapi yang green, yang buat boy. Oh oke, okay. Ya kita coba. Oh iya emang pas ya ini ya, ya emang 3 year old yang ini ya. Duduk. Coba duduk, pakai dulu bisa nggak? Hey. Yuk. Ayo, kayo. Kakinya jalan gini. Kakinya jalan. Ya, jalan. Coba belajar dulu di tokonya, guys. Ini diinjak gitu, injak. Nah, gitu. Ayo terus. Nah, langsung bisa tuh. Harusnya bisa tuh. Ayo terus. Bisa. Ayo. Yuk, lagi. Jadi ini dia ternyata ini ya. Enggak bisa muter balik nih. Ke belakang enggak bisa nih. Tuh. Oh, jadi nggak bisa tik-tik-tik-tik gitu loh. Biasanya kan ini kan bisa ke belakang tuh. Oh iya. Iya kan? Ini nggak bisa karena ini memang trainer dia. Tapi ini kan kalau dia udah besar, tapi. Tinggal dibuka ini, dilepas. Okay. Nanti jadi roda dua tuh. Nanti kalau pro lagi dia bisa jadi roda satu. Beliin yang ini, Jayden. Jadi coba belajar dulu. Bisa nggak? Ayo. Yuk, dikayo. Diinjek. Gini loh. Tuh. Gini loh. Ayo cepat. Fokus dulu, lihat dulu, kakinya nih. Satu. Ayo, dua. Loh, ayo. Tiga, empat gitu, tapi gak ayo gitu. Bisa? Ayo lagi, terus. Ayo. Nah, good, ayo terus. Iya, tuh bisa tuh, nah, bisa. Bisa tuh. Terus, iya, dilihat gitu. Distir. Distir, ayo belok sana, belok. Ini ditendang yang bawahnya, tendang. Nah gitu. Ke depan. Disetir. Ke depan. Lagi, terus. Ke sana. Pakai kaki, yuk. Coba. Bisa. Bisa, loh, bisa. Kayak mami ayo. Ini, kayak mami ini loh. Lihat mami tuh. Si. Oh, kakinya nih. Tuh, gerak nih. Tuh. Oh, mami juga bisa tuh naik sepeda dalam mall. Ini kakinya gerak, coba. Ayo Jayden, coba Jayden. Ayo Jayden. Come on. Kakinya gerak. Nah. Ya terus, maju. Dorong. Nah. Kaki gerak, nah. Lihat mami, tuh. Oh, gitu, tinjak gitu. Nah. Kakinya gini Jayden, tuh. Bisa, ayo bisa, gini tangannya pegangnya gini. Nah, ya maju. Maju terus, maju.
bisa, coba dulu gini kakinya. Tuh, kayak mami nih, tuh kakinya gerak. Wah. Ya sini, coba Dedi dorong sini, Dedi dorong. Sini, Dedi dorong. Gini ya. Ayo, sambil dikayo. Ayo, dikayo. Bisa, ayo terus dikayo, gini. Iya. Nah, ayo kayo. Nah, gitu. Nah. Nah, itu bisa. Sana, yuk, satu. Yuk, tuh, dua, tiga. Kakinya jalan. Ayo kakinya jalan. Lihat depan, lihat depan. Lihat depan. Nah, jalan, yeah. Jalan. Nah, itu bisa. Nah, itu hampir bisa tadi tuh. Bisa, bisa. Yuk. You can do it, children. Coba. Nah, itu bisa. Awas, nabrak. Yuk, sana. Coba dari sini ke sana. Sini, kam. Yuk, coba. Ayo. Yuk, ayo. Nah, lihat depan, lihat depan. Maju, ayo ini dorong lo Jaden. Nah, dorong. Kayak tadi lo Jaden. Nah, ayo, bisa, ayo. Jaden. Ayo terus. Good nah, good boy, nah, well good done, job, well Jaden. Done. Lo, terus lagi. Okay. Jaden break. Terus lagi. Okay. Kakinya maju. Maju, maju. Itu kakinya jalan gini, jalan. Gitu. Gini loh, gini loh. Emosi. Emosi, guys. Jajan. Gini loh, kaki. Dah, dah, lihat depan. Maju gini, dirasain. Jaden, Jaden ngerasain kakinya, oke? Okay? Gini. Eh, coba tangannya gampang, lihat depan. Ayo, kakinya di-feel. You can feel it, oke? Okay? Ayo, ayo, lihat depan, lihat depan. Ayo, ayo, terus, oke, terus, terus. Ayo, tadi terus. Bisa loh, Jaden. Ayo, terus, bisa. Udah, nanti belajar lagi di rumah, oke? Okay? Lo untuk harganya start dari $89 ya, guys ya. One, tangkap. Yeah. Oke. Okay. Ini ya, yang green ya, warnanya ya. Oke, okay, deal? Ya. Deal. Alright, let's go. Yuk, kita bawa ya. Yuk, bawa yuk. Ini helmet-helmetnya. Yang girl ada yang udah lucu-lucu itu, ada Frozen juga itu. Ini mommy masih cobain bike lagi. Nah, ini di sini juga ada ini ya, aksesorisnya ya, supaya kalau lewat basah-basah tuh enggak ini, enggak kotor bajunya. Oh iya, kalau banyak rusak bisa diganti nih ya. Nah, tinggal pilih yang mana rodanya. Yang ini nih rodanya Jaden. By the way, toko Extra Warehouse ya. Tuh gede banget nih guys tokonya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dari sini, ini yang bagian ini ya. Tuh bagian toys, gardens. Lalu ini kita saat ini lagi di bagian bike. Tuh. Ini masih menjulang sampai ke sana tuh guys. Tuh. Sepeda yang untuk grown up guys. Tuh sepedanya gede, mantap nih. Tuh. Iya, besok kalau udah bisa ya. Kalau Jaden udah bisa, kita sepedaan bareng gitu ya. Lalu ini ada gearnya juga ya. 8 gear ya. Ada speedometernya juga. Nah, ini ternyata electric bike ya, berarti ini baterainya loh. Tuh, nah pasti ini baterainya. Kadang kalau electric bike itu ya kayak defeat the purpose ya guys ya. Karena kan udah effortnya untuk mengkayuh kan udah berkurang tuh. Karena sepedanya tinggal dikayuh dikit kan udah jalan kencang tuh tanpa harus ngayuh kuat-kuat pakai energi otot ya kan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar bawah. Apakah electric bike itu bagus untuk kesehatan atau mendingan bike yang biasa guys? Yuk kita check out. Ini guys, nanti untuk ini pakai ini di rumah guys. Oke. Okay. Iya, pakai ini di rumah ya. Oke. Okay. Yuk. Tak sambel dulu tapi Jaden. Ya. Sambel dulu. Iya. Ya, ini kita menuju ke check out. Ini aja ya. Oke nih. Oke nih. Nih, salah langsung nih.
Sip. 89. Oke. Jadi totalnya nih 89. Sepeda sih. Kita belinya di warehouse. Iya. Let's go, Jaden. Come on, Jaden. Oke, guys, jadi ini kita udah nyampe di rumah ya, guys ya. Ini sepedanya Jaden udah di sini. Nanti kalau ini akan gua rakit, guys. Kalau jadi akan jadi seperti ini. Wow. Oke, jadi kita buka dulu. Kita buka dulu ya. Nah, kayak gini nih, guys, dalamnya nih. Oke. Nah, ini dia ada manualnya di sini. Lalu di sini ada saddle-nya atau dudukannya. Udah habis ya, guys ya. Udah habis, lalu kita singkirkan ke sana. Kalau kita lihat main unitnya, jadi kayak gini. Jadi dia untuk ininya udah di assemble ya sama mereka ya, yang bagian susahnya ya untuk rantainya itu udah di assemble sama mereka. Yang dipasang ini kemudinya dulu. Nah ini guys, untuk kemudinya nih ya, dia udah ada belnya nih guys tuh. Kayaknya harus buka dulu dan coba pakai Allen key ini ya. Gue buka nih. Ini buka dulu. Oke. Ini masuk begini harusnya. Sip, ini harus gue balance dulu. Mau seberapa tinggi ya? Jalan itu berapa sih tingginya? Tapi kan nggak bisa, nggak ada rodanya juga nih. Bisa di-adjust. Ini yang penting dicariin dulu aja. Nah, ini kan tinggal gini nih. Tuh. Jadi pasang ininya dulu aja deh, remnya dulu aja deh. Remnya ini jadi pasang dulu. Waduh. Ini butuh ini nih. Butuh bank plus. Oh, ini ada security-nya ya berarti ya. Bagus nih. Nih guys, lihat ya di daerah sini ya. Jadi ini tuh dia ada security murnya nih. Murnya ini tuh dia safe, ada safe banget nih. Jadi kan ini kan kita masuk di sini. Ini harus berada masuk di sini nih. Ini harus masuk di situ tuh. Berarti ini harus dilonggarin dulu nih. Bentar aja dan. Nih, murnya nih. Iya. Safe gitu maksudnya. Tuh. Nah, itu kan masuk sini tuh. Tuh. Jadi safe kan? Iya, nanti kencengin pakai wrench-nya tadi. Oh iya. Ini masuk sini juga tuh. Jadi pastikan ini masuk di sini ya. Nah, udah sip nih. Tuh kan, udah jalan kan. Bentar, sekarang Daddy ambil obeng dulu. Oke, sekarang ini kita mau pasang remnya nih guys. Ini kita taruh di sini nih. Tuh. Untung gue dulu masa kecilnya juga sepedaan ya, jadi ngerti gitu ya cara masangnya gimana gitu. Oke, ini kita benerin brake yang tadi ya. Kan kita pasang brake yang atas, sekarang benerin brake yang bawah. Nah, cepatnya kita brake. Nah, nanti ini dari sini dibalance juga di sini. Tapi brake-nya udah jalan ya.
Tuh, sip kan? Tuh, sip. Nah, sekarang kan remnya udah jadi tuh, bener. Dilurusin deh. Lurusnya gini nih. Nih. Tuh kan? Udah lurus belum? Udah. Tuh, udah di-lock. Tuh. Sip. Oke. Udah. Sini jadi kasih di sini. Coba sekarang Jaden duduk sini. Duduk sini. Coba pura-puranya duduk dulu. Wow, Jaden segitu berarti. Oh, udah paling ini. Yang paling awal berarti. Oke, udah sip. Berarti Jaden yang paling ini. Paling pendek. Nih Jaden, itu udah hampir selesai nih Jaden. Udah hampir jadi sepedanya. Oh, tinggal bikin ini. Iya Jaden. Happy birthday. Happy birthday. Nearly there Jaden. Lalu ini pasang juga. Oh berarti khusus yang ini tuh ulirnya dibikin kebalik ya, jadi supaya enggak kalau kesana terus kan bahaya tuh, bisa ini, bisa lepas. Dah, lalu ininya. Jadi ini belum bisa dipasang ya untuk reflektornya ya. Karena ini kan Jaden kan ambilnya yang mepet banget nih, yang paling pendek nih. Jadi nggak bisa karena nempelnya di sini dan juga ini nempelnya yang di sini. Karena ini juga pendek banget nih, kita ambil yang paling pendek belum bisa. Jadi kita simpan dulu nih. Simpan dulu. Iya, simpan dulu Jaden. Lalu untuk ini kita pasangnya di sini nih, guys. Nah, ini jadi udah dipasang kayak gini. Oh, lalu di sini ada 4 plastik ini ya, jadi dia untuk pasang di sini supaya nggak langsung besi gitu ya, karena ini kan untuk kit, jadi supaya lebih safety. Oke, ini udah jadi nih guys, sepedanya Jaden ya, sampelnya udah selesai. Yuk, dah. Jaden happy. Oke.